Mama, Toman, come to Papa. Oh, Mama Toman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Sabtu dan cadang nak mancing Toman dan Baung, Syaungah Baung. Dan sekarang ni berada di dam, sebuah dam di Negeri Sembilan. Dan turun petang sebab dan nak pergi camping malam ni, tapi dan nak pergi solo ya. Pergi solo. Okey. Tak ada member lagi dah. Okey, harapnya hari ni petang, besok dan malam ni strike Baung, Baung godang-godang, Toman godang-godang kan. Okey, insya-Allah malam ni dia nak berkemah di Lubuk Jin. Di Lubuk Jin, insya-Allah. Harapnya tak ada apa-apa, harapnya semua okey. Okey, dia dah set up siap kemah berbagai. Okey, kita jumpa di spot. Kita lancar dulu. Okay, assalamualaikum. Okay, dan sekarang ni berada di highway. Ni dipanggil highway ni. Okay, sekarang ni jam dah pukul 6. Setting tadi lambat jugalah turun kan. Okay, ni dekat highway. Tengok hari ni galak jugalah Toman main. Tapi then action camera then simpan pula dalam apa, dalam bag, dry bag. Jadi tu yang rakam dengan handphone je. Okay, kalau tengok, kalau korang tengok then hari ni then tak pakai life jacket. Bukan then tak nak pakai life jacket, then pakai life jacket. Tapi dia pakai yang jenis ni bagnya. Dia rasa dia lagi selesa lah. Lagipun sini ombak tak macam laut lah kan. Tapi memang betul keselamatan perlu diutamakan. Jadi dia pakai juga life jacket. InsyaAllah harap tak ada apa-apa. Okay, nanti kita jumpa kat spot lah. Dan cadang dia nak terus pacak kemah ni. Sebab kan dah malam kan. Dan cadang nak tu pacak kemah. Okey, ni tunjuk sikit highway kat depan. Air dia rasa surut sikit lah. Dan sedang mengayuh mencari pot bermalam. Air macam cermin. Oh, meriah pot aku malam ni. Ni pot kita malam ni. Macam kengku mini dah ha. Okey. Dia nak mendarat dulu. Dia nak pasang kemah. Apa-apa kan kita on balik. Okey. Okey, bye. Okey. Pot kita malam ni. Main bau.
Okey. Dah ada dah. Parking pun dah ada. Okey. Aku tak boleh lama-lama. Kita masuk barang dulu. Okey, assalamualaikum, selamat malam. Okey, sekarang dah jam dah menunjukkan pukul 8 malam. Dan pun dah siap pasang kemah semua. Dan lepas tu sekarang ni dia nak masak air. Nak masak air, makan dah ada siap yang untuk ni punyalah boli sampai RM28 dia boli. RM25 dia boli. Nanti dia tunjuk kan. Sekarang dia tengah masak air lah. Okey. Dia dah letak dah. Guna api dah siap. Alamak. Air dah siap dah. Ni KPO malam ni. Ni tak cerai dah ni. Okey ni tak dalang dah. Dan makan ni lah malam ni ha. Yang apa makan ni malam ni yang? Sedap ni makan ni. Kau jap lagi saya tunjuk macam mana nak buat. Maggi pun ada. Dia tu open. Ready to use water ni. Letak dulu. Awak masuk air dah ni. Ya, benda lah ni. Tunggu lah kejap. Aku tak jadi kan, memang tak lah. Habis air dia. Bahaya ni. Meletup air ni kan. Clean, stay fit and have a kembara life. Back camping, road trip, hiking, fishing, emergency, camping. Ni camping dengan fishing. Ikan tak makan, kita makan dulu. Ni macam apalah ni. Kalau dalam aminya, dia letak teh tadi. Kalau ada masak nasi kan. Dia macam tu. Mendidih air ni. Patut dia tadi masuk bondo tu dulu. Benda alah tu dulu. Lepas tu baru masuk air. Habis dekat sebotol air dia dah. Nak tutup dia tadi ni. Makan malam Dan malam ni. Alhamdulillah. Rendang daging.
Okay guys, ini berbungkus sikit lah. Kita lancar pada hari ini. Semoga Allah mempermudahkan urusan, semoga murah rezeki. Belakang tu aku trolling ikan keli. Okay, sambil-sambil kas, sambil-sambil trolling lah. Tengok mana yang okay, mana yang dapat. Okay, aku sekarang ni berada di highway. Baru keluar daripada Lubuk Jin. Alhamdulillah, malam tadi tak ada apa-apa lah. Unggun pun, unggun api pun lebih kurang sampai dalam pukul 2 kot. Tapi adalah dengar-dengar binatang-binatang jalan sebelah-sebelah kemah. Tak irau dah, tidur je. Tidur, kemah dah tutup rapat apa semua. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Bangun hari ni tadi pukul 6.30. Awal aku bangun. Aku ingat nak tidur balik pun tak boleh. Okay, sejuk sampai ke tulang. Pagi ni gosok gigi, cuci-cuci muka je. Tadi kedap berenang ni boleh tahan kat dalam ni tadi kan. Tapi kita tak tahu, sebenarnya tak kisah, tapi tak tahu apa yang ada dalam. Kot ada toman besar ke kan, kita tak tahu. Jadi untuk langkah keselamatan, kita cuci muka je. Cuci muka, gosok gigi, basuh badan kan. Dia nak mandi, towel aku tak bawa kan. Okay lah. Nanti kita kita jumpa lagi kalau dapat ikan, insyaAllah. Bye. Bye.